macam tu je. Okey, baik. Kita nak bersama dengan adik. Okey, kita nak perkenalkan ibunya dulu. Puan Aima Najwa Nur Azmi dan juga adik Inara Mikaela Di Nisha. Sedapnya nama. Kita nak panggil awak apa? Inara ke, Mikaela ke, Delisha. Nama awak siapa? Kala. Eh, Mikaela, Inara. Inara. Okey, okey, baik. Baik, hari ni craft apa yang kita nak buat untuk penonton semua? Inara nak buat apa hari ni? Nak ajar kakak apa? Nak buat yang mana dulu? Kakak. Nak buat yang mana? Strawberry. Strawberry. Strawberry warna apa? Red. Okey. Okey, kita nak tanya juga lah, panggil mami ke, mama ke, ibu ke? Mami. Mami. Okey. Mami Inara, Puan Aima sendiri. Memang aktiviti ini lazim dilakukan bila waktu lapang ataupun cuti sekolah ni rasa macam, eh, apa kata kita nak adakan aktiviti ni? Bagaimana? Okey, so macam saya sendiri sebagai seorang suri rumah kan. Okey. Mostly aktiviti ni saya akan buat setiap hari dengan anak lah. Memang kami dah biasa daripada dia. Sebelum setahun lagi kita dah biasa buat aktiviti ni. So, kita buat simple-simple aktiviti lah yang senang nak prepare kat rumah. Maksudnya rajin jugalah kan. Kadang-kadang ibu ni dia ni, tapi saya tengok ni lebih kepada DIY, buat sendiri. Betul-betul. Maksudnya setiap hari tu berlainan aktiviti lah Puan, ya? Betul. Setiap hari memang berlainan aktiviti. Tapi Inara akan cakap kalau kita tak buat tu macam, hari ni buat apa Mami? Betul. Dia memang akan cari sebab dia dah terbiasa kan. So dia akan tanya, Mami, jom kita buat aktiviti. Mami, yang ni sebenarnya beras. Betul. Yang diwarnakan. Betul. Ini kepada ibu bapa dekat kat rumah tu kan. Jadi inilah triknya. Okay. Kemudian ni ada cardboard. Lepas ni gunting mengikut shape. Nak buat strawberry tadi. Ni nak buat strawberry lah. Okay, nanti buat banana. Okey. Inara, jom kita race. Inara, siapa buat siap cepat? Lawan dengan buat sama-sama dengan aunty. Aunty lah. Kakak pula. Okey. Inara punya strawberry, aunty punya banana. Siapa lagi ni? Cepat. Wah, tapi Inara dia dah expert dah. Alah, Inara, aunty buat coklat lah. Inara, ni color apa ni? Ni warna apa? Sayang, ni warna apa? Strawberry warna apa? Warna red. Inara, yang aunty punya ni warna apa? Warna apa tu? Yellow. Warnanya dia ni. Okey. Sambil-sambil aunty dengan Inara nak tengok siapa lebih cepat dan juga cantik. Mami, kita nak tanya juga untuk aktiviti ini kan. Bagaimana agaknya aktiviti sebegini boleh merangsang orang kata kreativiti anak-anak, kemahiran anak-anak musim cuti sekolah ni? Okey. So untuk aktiviti ni kita memang buat untuk kita nak rangsang kreativiti anak kan. So dalam masa yang sama sambil kita bermain kan, kita boleh ajar anak macam-macam. Macam contohnya kan, kita akan kenal warna, kenal bentuk, kenal buah-buahan. Dan macam sekarang ni kan, anak akan pegang beras kan, dia tekstur kan, berlainan tekstur. So dia bagus untuk sensory anak lah. So tak adalah anak akan ada masalah geli bila pegang nasi kan. So ni bagus untuk rangsang sensory anak lah. Dan kalau kita tengok juga antara kata materialnya, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada dekat rumah. Betul. Okey, macam mana Puan mungkin boleh kongsikan dekat penonton-penontonnya, ibu-ibu, dia orang teringin juga nak buat sebenarnya tapi tak tahu nak mulakan. Mungkin mereka merasakan ini memerlukan kos yang banyak. Nak kena pergi kedai alat tulis dan sebagainya beli. Dan sebenarnya kita boleh je ambil barang-barang di rumah kan, kotak dan sebagainya. So macam untuk DIY aktiviti ni biasanya memang saya akan gunakan barang-barang yang terpakai lah. Macam ni kan, kita hari-hari shopping kan. Kotak-kotak parcel. Hari-hari shopping, mami. Naughty mami. So kotak-kotak parcel tu kan, kita recycle. Okay. Yang ni kita guna pipe cleaner, beads. So dia punya modal tu memang sangat rendah. Kita boleh beli dekat DIY. Okey, bukan. Inara, gembira. Inara, kau cakap pantai pula. Inara ni siap ke? Dah siap ke? Cantik ni. Buat semua bagi penuh. Smart lah Inara ni. Macam dia dah. Cantik ke belum? Macam Yana mungkin uruhan kan, ada ke elemen-elemen begini di rumah? Sama. Yeah. Okey, dah siap dah. Ini orang kata Montessori teaching kan. Betul? Especially sebab kalau anak-anak kita, mungkin ada ibu bapa yang lebih risau kalau anak belum tahu ABC, anak-anak belum tahu mengira dan sebagainya. Sebenarnya, anak-anak di usia mereka bawah 3 tahun ni kena beri mereka sensory skills terlebih dahulu. Dan ini antara aktiviti yang sangat bagus, Mami Aimi ni. Saya sangat-sangat
Setuju. Lepas tu kita dapat juga okay, mengurangkan penggunaan gadget. Ya, yeah, betul. Mereka asyik screen tu time dan sebagainya. Jadi ini antara aktiviti yang boleh dilakukan. Betul. Kita harapkan anak-anak kita di rumah tu tengok juga apa yang mungkin boleh lakukan mengikut usia mereka. Ini mungkin untuk 4 tahun dan ke bawah. Betul. Kita boleh cari bagaimana untuk kita main dekat luar ke, main pasir dan sebagainya. Untuk anak-anak, terutama anak-anak saya tu tengah buat apa tu kat luar tu. Anak-anak awak eh. Kejap, Fatin. Saya nak tunjuk yang Inara dapat ni. Are you ready? Boleh tunjuk dekat ni, kawan-kawan. 1, 2, 3. Ni Inara punya. Wah! Wow. Wow. Mana Inara yang pegang? Pegang. Okay. Tunjuk dekat ni. Wah, cantiklah. Kalahlah aunty buat. Aunty buat apa tu? Aunty buat apa tu? Aunty punya. Banana. Okey, okey. Ini selain daripada ini, kita ada juga yang ini bagaimana untuk kita nak, orang kata... Ni apa? Mask Macam mana kita nak ni? Tu apa tu? Aunty pakai apa tu? Tengok tu, apa tu? Hai Inara. Jellyfish kat atas. Okey, dan juga... okey, kita nak tanya juga kalau mungkin ibu-ibu di keluar terinspirasi dengan aktiviti puan ni kan. Bagaimana mereka nak lihat lebih banyak lagi perkongsian daripada puan? Boleh kongsikan media sosialnya. So macam saya sendiri, saya lebih aktif di TikTok dengan akaun TikTok saya Emma Wawa. Okay. Emma_Wawa. So biasanya saya akan share dekat situlah anak saya punya aktiviti daripada daripada dia lebih dah 6 bulan macam tu, kita dah start buat aktiviti mengikut umur dia lah kan. Okay. So boleh refer dekat situ. Nampak dia dah main, dia dah keluar, dia kemas balik. Betul. Mungkin ini yang diterapkan oleh ibunya kan. Dan ini juga yang kita balik nak kaitkan dengan topik kita pada hari betul, ini. Betul, ini dah berdiri sendiri. Yang mana apa yang kita nampak Inara masuk tengah lakukan ni, dia dah buat dah aktivitinya, kemudian dia mengemas semula. Yeah. Ini antara contoh didikan berdikari, mengajar anak itu erti berdikari daripada kecil lagi. Saya setuju tu, dan mungkin banyak lagi ya sebenarnya kan cara untuk kita mengadaptasi ataupun kita memberi pendekatan maksud berdikari itu kepada anak-anak. Ajaran mungkin berbeza-beza.